ada keuntungan-keuntungan vaksin Nusantara. Satu, bahannya yang digunakan sangat halal, tidak ada yang subhat yang meragukan, kemudian tidak menimbulkan kipik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Bapak Kiai Haji Mursidin, kemudian moderator Profesor Nurdin, kemudian narasumber tadi Bapak Kombes Dr. Farid Amansah yang presentasinya cukup menarik. Kemudian para hadirin dan para peserta webinar. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya mendapat kesempatan untuk hadir di Sulawesi Tenggara ini untuk pertama kalinya, walaupun melalui webinar. Jadi pada waktu wabah flu burung dulu, saya belum sempat mampir ke Kendari, belum sempat mampir ke Sulawesi Tenggara, tapi kelihatannya COVID mengantarkan saya untuk hadir di sana, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya mengikuti dengan seksama tadi penjelasan Dr. Farid bahwa memang itulah yang ingin dicapai untuk mengendalikan wabah pandemik 2019. Mohon izin saya share screen. Saya tidak membuat judul, tetap saya angkat karena memang judul ini sangat menggelitik seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Mursidin pada saat pembukaan. Jadi saya menangkap ini sangat menarik judulnya, kontroversi vaksin COVID-19, kemaslahatan atau mengejar target. Dalam pemahaman saya sehari-hari adalah sebagai peneliti virus. Jadi mulai virus hepatitis C, sampai sekarang virus COVID, itu adalah memang wilayah saya untuk melakukan penelitian, dan itu memang menarik, karena semua virus itu yang kami teliti adalah virus RNA. Kemudian kami juga melakukan riset-riset tentang vaksin yang berkaitan dengan virus. Jadi saya coba untuk melihat persoalan-persoalan vaksin ini, pertama dari aspek kapitalisasi industri vaksin, kemudian yang kedua, vaksin dan karakter virus itu bagaimana, kemudian yang ketiga adalah teknologi vaksin alternatif, yang keempat adalah Dewan Vaksin Nasional. Nah, kalau kita melihat gambaran ini, saya bergembira karena masyarakat cukup sadar untuk melakukan vaksinasi, di mana-mana terjadi antrian begitu banyak dan semua media memberitakan tentang bagaimana kerumunan dan sebagainya. Dan ini cukup menggembirakan kalau dilihat dari aspek kampanye vaksin selama ini. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu ada wabah difteri, itu begitu sulitnya kita meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi terhadap ini. Karena memang untuk vaksinasi ini adalah suatu upaya yang paling efisien, paling efisien dan paling dekat dengan pengobatan-pengobatan. Jadi kalau saya menganggap bahwa kalau di dalam kitab itu dikatakan Allah menurunkan penyakit dan obatnya, itu yang paling dekat dengan ayat itu adalah vaksin. Karena di dalam penyakit itu ada obatnya. Jadi vaksin dibuat dari penyakitnya itu. Itu yang saya yakini selama ini terhadap vaksin. Nah, akibat dari vaksinasi secara global, maka otomatis membawa dampak
ya, dampak positif kepada industri vaksin dunia. Kita lihat dari kapitalisasi dari perusahaan-perusahaan vaksin yang selama ini masuk di dalam penyelenggaraan vaksin COVID ini. Jadi kita lihat Pfizer, di mana kapitalisasi pasarnya sampai mencapai 206 miliar dolar Amerika, kemudian Sinovac juga mencapai 1.901 miliar dolar Amerika, kemudian Moderna juga 44 miliar dolar Amerika. Ini semua yang memproduksi vaksin COVID. Nah, kemudian Sanofi juga Perancis, terjadi peningkatan kapitalisasi. AstraZeneca juga lebih sangat fantastis dari AstraZeneca ini. Tetapi untuk Merck itu yang tidak memproduksi vaksin COVID, itu kapitalisasinya tidak sedemikian rupa seperti industri-industri vaksin dunia yang lain. Sayangnya Indonesia belum bisa mengambil porsi berkah ini karena memang belum ada industri vaksin yang ada di Indonesia. Yang ada adalah PT Bio Farma, adalah reassembling dari vaksin yang ada. Nah, kemudian kita lihat proporsi dari mereka, siapa yang terbesar adalah AstraZeneca dan sebagainya. Ini memang berkah. Jadi suatu musibah biasanya ada yang memperoleh berkah. Nah, siapa yang memperoleh berkah? Nah, itu tergantung kepada siapa yang bisa jeli melihat persoalan-persoalan yang ada. Nah, kemudian saya melihat vaksin yang ditawarkan selama ini itu adalah teknologinya masih teknologi konvensional. Jadi teknologinya adalah teknologi yang masih 300 tahun yang lalu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang baru dibuat untuk menghadapi virus yang baru. Ini yang perlu mungkin kita bersikap kritis. Bukan berarti kita dalam arti tidak mengikuti vaksin, tetapi kita harus bersikap kritis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek kesehatan. Nah, seharusnya vaksin itu mempunyai rangkaian yang sedemikian panjang bahwa dari mulai research and development, dari preclinical testing sampai delivery kepada masyarakat itu bisa mencapai tahunan, bahkan ada yang tidak berhasil menghasilkan suatu vaksin. Ya memang bersyukur kita bahwa dalam wabah pandemi ini penyiapan suatu vaksin itu sedemikian cepat, jadi sampai pada sekian bulan sudah tersedia vaksin yang bisa mengatasi, yang diharapkan bisa mengatasi pandemi ini. Nah, oleh karena itu, yang bersifat alam yang harusnya panjang ini kemudian dipendekkan, maka kita harus bisa melihat hal-hal yang jangan sampai bahwa pemendekan waktu itu bisa menimbulkan suatu masalah bagi kita semua. Nah, kami sudah pernah menulis di suatu publikasi internasional bahwa teknologi apa saja yang dipakai dari vaksin-vaksin yang diedarkan di seluruh dunia, yaitu platform vaksin, ada yang platform vaksin konvensional, yaitu tradisional, menggunakan inactivated vaksin, dan menggunakan metode molekular. Jadi menggunakan DNA vaksin, kemudian viral vector vaksin, atau protein-based vaksin. Jadi ini adalah molekular, kemudian yang satu adalah dengan inactivated. Itu yang ada di dunia selama saat ini. Nah, kemudian inactivated, bagaimana cara inactivated? Bahwa seseorang disuntik di dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam sel, kemudian virus ini yang tadi inaktif, kemudian diaktifkan di dalam tubuh mengalami replikasi, kemudian dia akan menggertak suatu respon imun, zat kebal di dalam tubuh untuk menghasilkan respon imun. Sehingga diharapkan bahwa tatkala seseorang yang sudah divaksin itu terinfeksi oleh virus alam, maka respon imun bisa mengatasi atau bisa menetralisir virus alam. Nah, platform yang lain yaitu platform molekular,
kita lihat bahwa di sini ada DNA dan RNA. Saat ini ada industri yang memproduksi RNA vaksin dengan persyaratan menggunakan pendingin yang sedemikian rendahnya sampai minus 60. Itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi kita lihat nanti realisasinya bagaimana. Nah, ada DNA vaksin atau RNA vaksin, nah, dia masuk ke dalam tubuh, melakukan reaksi di dalam sel, kemudian menghasilkan suatu protein. Kekhawatiran-kekhawatiran dengan platform baru ini, banyak hal, karena pengendalian metabolisme di dalam sel itu harus betul-betul bisa dikendalikan oleh vaksin itu. Karena bagaimanapun setelah disuntikkan sampai seberapa jauh industri vaksin itu memonitor terus terhadap orang yang divaksin. Itu kan perlu kita minta kepada mereka. Nah, setelah disuntikkan, harapannya adalah terjadi reaksi netralisasi, seperti yang tergambar di sini, adalah putih adalah antibodi, kemudian dia akan menetralisir virus yang masuk, sehingga virus ini menjadi inaktif. Nah, ternyata bahwa beberapa vaksin yang ada itu menunjukkan respon antibodi yang berbeda munculnya. Jadi ada yang kita lihat saat ini adalah yang sangat jauh adalah vaksin inactivity. Itu baru muncul setelah divaksin kedua dan lebih kurang 14 hari setelah itu baru muncul. Jadi ada namanya window period. Jadi jendela kosong. Jendela kosong selama kira-kira sekitar 1 bulan 30 sampai 40 hari. Nah, ini kalau misalkan orang yang sudah divaksin dengan vaksin inactivated kemudian dia teledor, dia menganggap bahwa dirinya sudah divaksin, sudah ada antibody dan kemudian dia terinfeksi di sini, maka dia kosong. Oleh karena itu, tetap vaksin itu harus didampingi oleh prokes. Karena banyaknya window period yang terjadi di sini. Ada yang 14 hari, ada yang 30 hari, dan sebagainya. Oleh karena itu, problematik dari vaksin ini harus terus-menerus dipantau, baik oleh, kita serahkan kepada pemerintah, tetapi masyarakat pun juga tidak boleh lengah terhadap masing-masing karakter dari vaksin itu. Nah, oleh karena itu, akhir-akhir ini ada upaya untuk melakukan booster. Jadi, ada yang vaksin inactivated dilakukan booster vaksin ketiga dengan menggunakan vaksin yang sejenis atau menggunakan vaksin campur. Tetapi WHO sudah mengingatkan, hati-hati terhadap campuran-campuran vaksin yang akan diberikan. Walaupun efikasinya tidak terlalu jauh, tapi formulasinya antar vaksin itu berbeda. Oleh karena itu harus hati-hati. Kalau memang mau melakukan campuran, harusnya dilakukan penelitian terlebih dahulu di hewan coba. Apakah tidak timbul toksisitas, tidak timbul keracunan, dan sebagainya. Yang paling penting, bahwa vaksin, pemberian vaksin, itu akan menggertak dinamika karakter virus. Kita tahu bahwa pandemik ini aktor utamanya adalah virus, virus COVID. Jadi oleh karena itu, harus kita juga memperhatikan virus. Bukan karena saya peneliti virus, tetapi virus adalah sebuah makhluk hidup yang mempunyai karakter-karakter tersendiri. Tatkala kita pas memberikan penanganan kepada virus, maka insya Allah selesai. Tetapi kalau kita kurang pas penanganan virus, maka kita juga akan mendapat masalah-masalah berikutnya. Oleh karena itu, kita melihat apa saja sekarang varian-varian yang ada di Indonesia. Kita lihat sampai tanggal 21 Agustus, itu ada sejumlah varian dari hasil analisis virus di Indonesia yang di-store kepada GSI. Dan mayoritas bahwa virus yang ada di Indonesia itu adalah varian Delta. Kemudian varian Alpha yang pertama kali, itu sudah mulai menurun jumlahnya, kemudian Beta yang
sama dengan di Inggris, itu juga tidak terlalu dominan. Tetapi yang kita khawatirkan sekarang, mulai muncul namanya varian lambda yang ada di yang sudah bisa diisolasi di negara Peru, dan telah diketahui bahwa lambda ini adalah sebuah varian yang tidak mempan atau tidak resisten kepada semua antibodi dari vaksin. Nah, oleh karena itu kita harus mencegah jangan sampai lambda ini ada di Indonesia atau timbul dari virus yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, sebagai makhluk hidup, virus COVID, virus itu adalah mempunyai respon balik tatkala dia diancam oleh sesuatu lingkungan yang menyebabkan dia akan mati, maka dia akan memberikan respon untuk bisa bertahan hidup. Jadi filosofinya adalah tidak ada makhluk hidup ini yang ingin mati sia-sia, termasuk virus. Oleh karena itu harus hati-hati di dalam penanganan virus ini. Karena dia mempunyai reaksi balik yang disebut dengan mekanisme penghindaran terhadap respon ini. Ini jadi virus apapun sebetulnya, terutama COVID, itu mempunyai respon penghindaran terhadap respon ini. Nah, ini pun juga harus terus-menerus dikaji. Nah, kemudian yang kedua tadi disebut sempat disebut tentang ADE, memang ada tulisan saya sekitar Oktober, tulisan kami sekitar Oktober, belum ada proses vaksinasi di Indonesia maupun di dunia. Kami mengingatkan bahwa virus COVID ini mempunyai struktur yang berbeda dengan virus-virus yang lain, yang di mana struktur itu berada di dalam satu bagian dari spike yang disebut dengan motif antibody dependent enhancement, di mana motif ini tatkala dia menghadapi suatu keadaan yang akan membunuh virus ini, maka motif ini mengeluarkan sebuah protein. Protein itu akan bekerja sama dengan COVID, dengan antibody. Jadi virus ini tidak netralisir oleh antibody, tetapi dia malah kerja sama dengan antibody untuk mencari jalan masuk dari jalan yang lain. Jadi kalau misalkan selama ini virus COVID itu masuk melalui pintu, tetapi dengan adanya ADE yang digertak oleh antibody itu, maka dia bekerja sama dengan antibody untuk masuk ke dalam tubuh itu melalui jendela. Itu yang menyebabkan beberapa varian-varian itu terjadi karena aktifnya dari ADE itu. Dan perlu saya sampaikan di dalam forum ini, paper ini memang hanya dua yang menyebut paper di dunia ini tentang ADE. Dan ini sudah disitasi sekitar 6.000-7.000 penulis ya dari dunia yang lain. Jadi itu yang memang perlu. Dan ini memang ada istilahnya perbedaan pendapat. Buat saya tidak ada masalah perbedaan pendapat itu karena melihat dari suatu sisi yang berbeda. Tetapi kita menuju kepada kemaslahatan bersama. Nah, yang kedua, yang ketiga, bahwa yang perlu kehati-hatian di dalam melihat persoalan vaksin dan perlu dilakukan pengkajian-pengkajian terus-menerus, entah itu oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga yang lain, yaitu adanya adjuvan yang diberikan di dalam suatu vaksin, di mana adjuvannya menggunakan aluminium hidroksida. Dan inilah yang kadang-kadang menjadi humor di dalam medsos, bahwa setelah divaksin kemudian ditempel koin, kemudian menempel. Karena ini memang bersifat magnetik, aluminium hidroksida. Persyaratan boleh menggunakan aluminium hidroksida sebagai adjuvan dan penguat kalau maksimum 0,85 miligram per dosis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan antibody. Nah, kita khawatirkan, atau bukan apa-apa, jadi kita harus kontrol terhadap aluminium hidroksida itu kalau misalkan di dalam vaksin itu konsentrasinya lebih dari 0,85 dengan tujuan untuk meningkatkan antibody. Kenapa? Karena efek samping dari aluminium hidroksida itu
menjadikan gangguan saraf atau neurological disorder. Oleh karena itu, aluminium hidroksida sebagai adjuvan masih diperbolehkan oleh WHO, tetapi harus hati-hati. Oleh karena itu, perlu kita bersama-sama mengawal vaksin-vaksin yang beredar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nah, ada satu hal yang menarik akhir-akhir ini, dalam 1-2 minggu ini, juga berita ini lebih menarik karena mungkin dikaitkan dengan saya dan sebagainya, yaitu adanya imunoterapi berbasis sel dendritik. Jadi saya ingin mengenalkan juga di dalam forum ini, yaitu yang disebut vaksin Nusantara. Sebetulnya ini bisa disebut vaksin, bisa juga disebut imunoterapi. Tetapi buat saya sebagai peneliti, ini adalah sebuah terobosan teknologi baru di dalam memecahkan suatu persoalan pandemik dan karakter virus. Yang tadi saya sudah sampaikan karakter virus. Nah, pendekatan vaksin Nusantara ini bisa dilakukan, bisa mengatasi kedua hal tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya sistem vaksinasi itu adalah menggertak suatu APC yang di dalam tubuh yang namanya APC, jadi antigen presenting cell, kemudian dia akan memicu sel dendritik untuk menghasilkan respon imun, sel-sel respon imun, kemudian dia bisa menetralisir virus. Ini pada prinsipnya adalah terhadap mekanisme dari virus. Nah, vaksin Nusantara itu adalah sebetulnya fokus pada sel dendritik ini di dalam tubuh. Jadi sel dendritik dikeluarkan dari dalam tubuh, kemudian diaktivasi dengan protein S, spike, kemudian dia menjadi dendritik yang aktif, kemudian dia bisa melakukan netralisasi terhadap virus yang ada. Nah, jadi caranya adalah seseorang akan diambil darahnya sekitar 40 cc, kemudian dipilahkan sel dendritiknya, kemudian diaktifkan dengan peptida atau protein spike, kemudian menjadi sel dendritik yang aktif yang sudah mengenal virus COVID, kemudian disuntikan kembali kepada orang yang punya sel dendritik ini, kemudian dia sudah siap. Jadi oleh karena itu, dari hasil pengamatan dan penelitian saya, kami, orang yang disuntik dengan sel dendritik itu lebih cepat bisa menimbulkan titer antibody dan sel memori. Nah, itu yang bisa mengatasi yang tadi yang saya sebut dengan window period. Jadi celah karena lamanya menghasilkan suatu antibody dari vaksin konvensional. Nah, ada kasus ada hal yang menarik yaitu dari orang-orang yang divaksin Nusantara kemudian terinfeksi dan kemudian saya isolasi, kemudian saya karakterisasi dari virus yang menginfeksi, ternyata bahwa mereka terinfeksi dengan varian Delta. Jadi orang yang vaksin Nusantara juga bisa kemungkinan terinfeksi lagi oleh varian Delta. Tetapi ternyata orang yang divaksin itu tidak menimbulkan suatu problematik kesehatan, mereka sudah aman-aman saja, tetapi ada hal yang menarik, yaitu setelah kami lakukan analisis bioinformatik virus yang menginfeksi orang yang divaksinasi dengan vaksin Nusantara itu, menunjukkan karakter virus menuju kepada low pathogenic. Jadi artinya virus yang menginfeksi orang yang divaksin Nusantara, itu keluarnya, virusnya menjadi low pathogenic. Nah ini yang belum kami bisa pecahkan, kenapa dia bisa terjadi perbedaan dengan vaksin konvensional. Nah oleh karena itu, nah ini kelihatannya mutasi. Orang ketiga yang terinfeksi orang ini tidak pernah bertemu satu sama lain, tapi model mutasinya di spike-nya hampir sama. Nah, itulah yang bisa saya ini kan, jadi ada keuntungan-keuntungan vaksin Nusantara. Satu, bahannya yang digunakan sangat halal, tidak ada yang subhat yang meragukan, kemudian tidak menimbulkan KIPI karena vaksin Nusantara tidak menimbulkan inflamasi. Bisa diberikan kepada anak-anak dan lansia, bisa diberikan kepada penderita komorbid,
dan teknologi vaksin ini bisa bersifat khusus seperti mungkin TNI Polri atau Abdi Negara yang akan ditugaskan kepada ke daerah baru itu bisa desain vaksinnya untuk daerah baru itu, karena jangan sampai bahwa TNI Polri atau Abdi Negara tidak bisa mengabdi secara maksimal karena terinfeksi penyakit baru di daerah baru. Nah, karena ada tadi disebutkan hoax dan sebagainya, maka saya 2016 mengusulkan untuk pervaksinan nasional itu perlu ada Dewan Vaksin Nasional. Jadi vaksin itu bukan hanya semata-mata dari aspek kesehatan, tapi juga dari aspek pertahanan. Kita sebagai bangsa yang merdeka, nah kemudian juga menghindari hal-hal yang bersifat syubhat, jadi didiskusikan bersama-sama di dalam suatu dewan yang independen, langsung di bawah presiden, di mana anggotanya terdiri dari Kemenhankam, Polri, Kemenkes, MUI, industri vaksin, dan para ahli. Sehingga vaksin itu, di mana tadi sudah disebutkan juga, bagaimana caranya adalah menghindari kemudorotan itu lebih utama daripada mengejar kemanfaatan. Kira-kira seperti itu, dan masih banyak kearifan lokal yang bisa digunakan. Jangan lupa bahwa banyak kearifan lokal yang bisa digunakan untuk mengendalikan pandemi ini. Salah satunya adalah empon-empon. Saya Februari 2020 saya sudah menyarankan empon-empon, karena apa? Karena di Sulawesi Selatan pada waktu flu burung, ada orang namanya Khairul juga, terinfeksi flu burung, tetapi alhamdulillah dia bisa sembuh. Ternyata dari ceritanya, dia sering makan dengan menu palumara, di mana palumara banyak sekali kunyit, dan saya uji bahwa kunyit dan empon-empon jahe, kemudian serai dan temulawak untuk menguji terhadap virus COVID. Alhamdulillah bahwa dia mengurangi terjadinya badai sitokin yang ada di dalam paru-paru. Mudah-mudahan kearifan lokal ini juga bisa mempercepat selesainya pandemi yang mungkin sangat lama yang kita rasakan, sehingga hal-hal yang non-kesehatan juga sangat terpengaruh, terutama ekonomi, kemudian sosial budaya, anak-anak pendidikan, dan sebagainya. Semoga kita bersama-sama bisa melawan corona ini, dan insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, para kepada para penanya. Jadi kepada Ibu Fatmawati dan kepada Bapak Sabarudin, saya rasa jadi satu saja, bahwa ada namanya epigenetik, mungkin Pak Moderator sudah paham itu, bahwa manusia itu berada di dalam suatu lingkungan yang ditunjang oleh bahan makanan dan bahan kesehatan. Jadi bahan kesehatan itu sudah disediakan oleh Allah, berada di dalam lingkungan orang itu. Jadi empon-empon yang saya teliti, karena memang terus terang pada waktu flu burung itu saya terkesan oleh korban flu burung di Sulawesi Selatan yang memang dia tiap hari memang hobinya makan palumara, di mana di dalamnya ada kunyit. Dan kunyit itu kandungannya adalah kurkumin, di mana kurkumin dapat mengendalikan badai sitokin yang tatkala ada, baik itu flu maupun TBC maupun ya sekarang COVID yang sasarannya adalah di paru-paru, bisa dikendalikan. Jadi masyarakat bisa mengkonsumsi, yang saya maksud empon-empon itu terdiri dari jahe, kunyit yang utama, kemudian serai dan temulawak, di mana jahe itu adalah untuk melonggarkan tatkala pernapasan terganggu atau batuk, kemudian kunyit untuk mengatasi badai sitokin, baik itu di paru maupun di organ-organ yang lain, kemudian serai juga untuk melonggarkan, menghangatkan tubuh, dan temulawak untuk, karena sifatnya pahit, biasanya untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kipi. Nah, kemudian masyarakat bisa menambahkan apa saja, misalkan dengan kayu manis dan sebagainya. Tadi ada pertanyaan, kalau misalkan ada seseorang yang setelah vaksin untuk menghindari kipi, mungkin lebih baik juga akan mengkonsumsi temulawak dan pon-pon itu. Jadi supaya
efektifnya bisa lebih rendah, lebih apa tidak terasa. Jadi local wisdom itu perlu digalakkan di seluruh masyarakat Indonesia di mana kekayaan hayati kita sangat tinggi. Nah, sementara vaksin ini akan global wisdom. Jadi kearifan global di mana di ujung dunia dengan ujung dunia sama menggunakan vaksin yang sama. Jadi jauh lebih baik kalau masyarakat Indonesia juga mengembangkan local wisdom. Salah satu local wisdom yang saya belum pernah mendengar banyak dari teman-teman di MUI yaitu masalah wudu. Wudu itu adalah suatu local wisdom yang bisa menetralisir virus yang menempel ke dalam tubuh kita. Dan kita disyaratkan bahwa wudu kalau bisa tidak lepas, tidak batal wudu dalam sehari-hari. Itu artinya bahwa kita mencegah di dalam proses penempelan atau terhinggapnya virus ke dalam tubuh kita. Nah, itu local wisdom yang perlu digalakkan sebetulnya untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian pertanyaan dari Pak Jaro tadi bahwa mRNA, vaksin mRNA, apakah bisa menjadi DNA, itu memang masih teoritis, Pak. Yang jelas bahwa vaksin selama ini yang sudah biasa dipakai oleh ada bukti vaksin-vaksin sebelumnya, itu hanya vaksin inactivated vaksin. Itu teknologi yang sudah biasa dipakai untuk influenza. Sementara teknologi yang vaksin-vaksin yang lain, yang berbasis molekular, itu belum pernah ada bukti vaksin menggunakan teknologi itu. Sehingga kita terus terang perlu adanya suatu pihak, mungkin pemerintah lebih baik, mengawal vaksin-vaksin yang memang secara teknologi belum banyak dikembangkan selama ini. Jadi saya memahami bahwa Jepang sampai menolak karena gara-gara hanya ada satu file yang kontaminasi. Itu karena memang ini baru, persoalannya ini baru. Jadi artinya bahwa mari kita menuju kepada hal yang baik, kita bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Saya ingin meluruskan kepada Pak Laude tadi bahwa yang dimaksud Bu Siti Fadila itu di dalam suatu pandemi itu sebaiknya obat-obatan yang disediakan. Karena apa? Karena virus masih di dalam bergejolak, di dalam tubuhnya itu karakter berubah-ubah, belum stabil. Oleh karena itu lebih baik obat yang disediakan untuk mengatasi efek tubuh yang terinfeksi oleh virus. Bukan mengobati virusnya, tetapi tubuh karena dihinggapi oleh virus, dia akan mengalami penderitaan, akan mengalami kelainan-kelainan. Nah, kelainan itulah yang harusnya diobati. Bukan virusnya. Kalau virusnya pasti mental, karena dia akan berubah-berubah secara dinamis. Oleh karena itu, terus terang bahwa kebijakan, ya mudah-mudahan ini karena sudah jadi kebijakan, ya tetap kita harus kawal, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan karakter virus, ini perlu kita perhatikan bersama. Jadi, ada suatu tantangan-tantangan terhadap virus, itu akan menyebabkan virus itu akan mengalami perubahan. Nah, inilah tugas saya sebagai seorang peneliti virus yang selalu mengamati virus-virus itu. Nah, kemudian untuk anak memang, jadi begini, saya ingin menyampaikan juga bahwa sebuah vaksin sebelum dirilis kepada masyarakat, itu ada namanya proof of concept. Jadi sesuatu yang sudah dikonsepkan sejak awal. Jadi suatu vaksin itu misalkan nanti akan diberikan 2 kali pada umur berapa, kemudian keduanya pada umur berapa. Itu ada proof of concept. Tidak bisa tahu-tahu berubah, kemudian diturunkan, dinaikkan umurnya. Karena diturunkan menjadi vaksin anak-anak, itu juga ada formulasi sendiri-sendiri, karena mekanisme tubuh dari anak itu berbeda dengan orang dewasa. Nah, oleh karena itu, perlu ada pendampingan sebelum diterapkan kepada masyarakat. Kan lembaga penelitian di Indonesia ini kan banyak sekali. Sehingga katakanlah perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang ada di Litbangkes dan sebagainya untuk mendampingi itu supaya betul-betul perubahan proof of concept itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak perlu ada keraguan masyarakat di dalam menerima vaksin-vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga anak-anak kita bisa segera sekolah dan sebagainya. Tetapi kalau proof of concept tidak dilakukan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kepada Pak Jainal,
Vaksinasi bukan satu-satunya yang bisa menyebabkan terjadinya varian baru. Tatkala virus ini mengalami tekanan, jadi pressure dari lingkungan, itu dia akan mengubah dirinya agar dia bisa selamat dari pressure itu. Salah satu pressure adalah memang vaksinasi. Itu. Tapi bukan satu-satunya. Jadi setiap virus itu pindah kepada host yang lain, itu pasti akan mengalami perubahan. Karena host yang baru adalah sesuatu yang lingkungan yang baru. Jadi memang vaksin bisa menyebabkan terjadinya munculnya varian-varian baru. Kemudian apakah tadi apakah kalau sudah pernah terinfeksi oleh COVID, apakah sudah di dalam tubuhnya masih terkandung antibodi? Saya rasa lebih baik datang ke laboratorium untuk mengecekkan titer antibodinya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena itu adalah tergantung pada titer antibodi. Ada titer antibodi, ada juga titer antibodi yang protektif. Jadi sebaiknya bahwa di dalam tubuh kita mempunyai antibodi yang protektif, bukan hanya sekedar titer antibodi. Itu. Kemudian apakah D3 bisa meningkatkan kekebalan tubuh berdasarkan testimoni dan berdasarkan apa hasil penelitian memang ya. Jadi ada yang menggunakan vitamin D3 1000, ada yang menggunakan 5000, bahkan ada yang menggunakan 10000. Itu silakan saja. Nah, kemudian Ibu Teti, masalah pendaftaran Faknus memang sudah kami daftar semua dan kami kirim kepada pihak RSPAD. Nah, bahwa keputusannya kapan, kita sama-sama menunggu karena itu adalah kebijakan dari RSPAD. Gitu. Kemudian Dr. Bimo, jadi virus ini, Pak. Munculnya varian baru itu tidak selalu disebabkan oleh mobilitas. Karena virus itu mempunyai struktur yang sama, kemudian dia mempunyai pressure yang sama, maka dia akan mengalami perubahan yang sama. Mungkin barangkali Peru, Filipina, karena kebetulan sudah berhasil mengisolasi virus Anda. Sementara di Indonesia belum, karena tracing dan testingnya kurang begitu ini. Jadi mungkin saja bahwa sudah ada di Indonesia karena dia mendapat pressure yang sama, yaitu vaksin yang sama. Baik di Peru maupun di Filipina dan di Indonesia. Dan itu akan lebih diperkuat kalau terjadi mobilitas lebih cepat, istilahnya bahwa munculnya varian-varian baru itu karena adanya mobilitas yang membawa varian baru itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apa yang harus kita antisipasi? Setiap varian baru kita itu naif terhadap antibodi untuk varian baru. Oleh karena itu kita tetap, saya sarankan adalah prokes adalah nomor satu. Prokes itu adalah menghalangi virus masuk ke dalam tubuh dengan menggunakan masker, sehingga kita mendorong virus itu mati di lingkungan. Tetapi kalau kita membiarkan virus masuk ke dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh dihajar oleh antibodi, maka virus itu akan melakukan suatu upaya penolakan-penolakan tadi. Oleh karena itu, nomor satu adalah prokes, yaitu masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu adalah nomor satu di dalam pencegahan virus. Bahwa virus ini berhak hidup, iya. Mari kita berikan virus ini berhak hidup. Yang penting kita tidak sakit dan tidak meninggal. Demikian, Prof. Ya, Prof. Nidom, satu lagi nampaknya ada yang terlewatkan. Dampak dari booster vaksin gado-gado. Oh, saya kembali kepada proof of concept. Jadi setiap vaksin itu mempunyai proof of concept. Jadi ada konsep yang dasar yang sudah disetujui sebelum vaksin itu dirilis. Jadi vaksin itu tidak boleh dicampur-campur tatkala dia di lapangan, karena itu menyangkut masalah metabolisme di dalam penerima vaksin. Nah, oleh karena itu WHO masih belum menyarankan untuk membuat booster yang campuran. Karena mereka sedang melakukan penelitian di hewan coba. Nah, mungkin Indonesia tidak ada salahnya, karena kita mempunyai banyak ragam spesies hewan coba, bisa kita lakukan. Dan dengan segera kita bisa menentukan, bisa menyodorkan data itu kepada masyarakat, bahwa campuran ini ternyata datanya bagus, dan sebagainya.
tidak perlu kita menunggu data dari luar negeri misalkan gitu. Itu Pak Bimo ya, yang saya bisa sampaikan.